Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Bukanya an haus, lapar. Haus. Ambil dong. Ambil, ayo. Bagiin. Jangan rebutan, wei. Ambil deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Nana, sebelum kalian makan, marilah kita baca doa berbuka puasa terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa ucapkan dulu alhamdulillah karena kalian telah melewati puasa hari ini dengan baik. Alhamdulillah. Ambilin ya, jagain nih, jangan sampai hilang. Nah, yang mana? Sirup, teh manis, apa kacang hijau? Manis ya. Sweet. Ah, apa sih? Ini kuenya, ayo. Ambil. Kue? Iya. Buat semuanya. Sama piring-piringnya ya. Bagi satu-satu gitu. Hampir batal loh puasanya. Iya, gara-gara si Bono dan teman-temannya itu. Kenapa? Ya, dia manas-manasin aku supaya aku batal puasanya. Nah, itulah. Gimana? Kalau dia manas-manasin kamu, berarti puasanya dia udah batal dong. Gak tau lah. Tapi kata dia, dia puasa. Banyak teman-teman kita loh sekarang yang nggak ngerti apa maksudnya puasa. Iya. Dan menurut dia katanya puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Padahal kata Pak Ustadz kan cuma bukan cuma, maksudnya hanya itu pokoknya menahan hawa nafsu dan jahat yang menggoda kita. Jadi terawih. Mereka itu suka main petasan di tengah jalan, cuma buat ngagetin orang. Pas sebelum tarawih, mereka main petasan dulu. Mas, siapa sih namanya mereka? Ali sama teman-temannya. Oh, Ali. Kalau gitu kita lewat jalan alternatif aja. Yaudah ya. Kita hindari ya. Hindari aja dia. Minta sama Edi. Panggil. Bintang, Edi, sini. Sini. Samperin ya. Iya deh. Lu mau kemana? Mau terawih ya enggak? Mau terawih. Salim lo. Nanti aja bareng sama kita. Main petasan dulu. Maaf, Li. Kami mau berangkat terawih duluan ya. Iya, benar. Aduh, ayo lu main lu. Enak nih. Enak. Ayo. Ntar ya kalau udah selesai terawih, ya kita mau main kembang api aja, jangan petasan, bahaya. Bahaya. Ya udah. Udah ya, awas kalau nggak terawih. Salim lo. Tunggu di masjid. Nah, tunggu nih. Terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Anak-anakku sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bintang, Jerry bilangin ya, di dalam bulan puasa kita digembleng, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain, Allah pun menyatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengertian untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan Allah menutupi segala kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah maha besar karunia-Nya. Juga Allah memberikan motivasi kepada kita semua bahwa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Oleh karenanya itu, marilah kita laksanakan ibadah puasa ini dengan sepenuh hati. Kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah pula kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bandel banget ya, main petasan dulu di jalan lagi. Dah, ntar juga kena batunya. Wah, ayo kerjain lagi. Ayo. Kamu kenapa? Tahu akibatnya kalau petasan itu meledak di samping nenek-nenek itu. Kamu kenapa sih, Bintang? Mau cari gara-gara sama aku ya? Enggak. Aku enggak pengen cari gara-gara. Tapi apa yang kamu lakuin barusan itu bisa membuat nenek-nenek itu meninggal karena kaget. Mana mungkin nenek itu bisa mati karena kaget? Palingan dia lata dan gemetaran. Teman-teman, lihat tuh, si Bintang soal jadi pahlawan, belain nenek-nenek. Pake melotot lagi, mau berantem? Jangan mau, Bintang. Kakaknya itu preman. Ntar kalau dia ngadu, bisa gawat kita. Takut dia. Pada berantem bulan puasa nih. Aku gak mau terusin ini, Li. Berantem itu dosa. Aku cuma mau bilangin sama kamu, jangan main petasan sembarangan, karena itu bahaya bagi orang lain. Kabur. Awas lo, mau bilang abang gua lo. Bilangin aja sono. Blagu mau. Antem, penyok. Sini kamu. Bintang, sebenarnya aku takut sama Ali. Kalau Ali itu ngadu sama kakaknya.
Udahlah, kita nggak usah takut. Kita kan nggak punya salah. Jadi kita nggak perlu takut, ya nggak? Nah, kalau kamu itu ngomong enak. Kamu kan punya kekuatan indera keenam. Jadinya udah tahu kalau mau ditonjok. Kalau aku, udah banyak duluan. Yeah, udahlah, nggak apa-apa. Kita kan nggak perlu takut, yang penting. Ya nggak? Nggak. Yaudah, yuk pulang. Nah, ini dia jagoan cilik. Bintang namanya. Aduh. Bintang. Om dengar kamu kemarin berantem sama anak-anak kecil itu yang main mercon itu dan kamu menang. Kata siapa Bintang menang? Kata Edi ini. Dan Om dengar lagi nih, kalau kamu berantem sama siapapun mesti kamu menang loh. Ah, enggak juga. Tapi kalau misalkan Om Tio nantangin ya boleh, soalnya Bintang udah belajar sama Jackie Chan. Jadi kamu belajarnya sama Jackie Chan? Iya. Om juga belajar. Om belajarnya sama siapa coba? Sama siapa? Sama Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo bukannya... Ronaldo kan pemain bola. Oh iya. Pemain bola itu ya? Iya. Lah, bohong. Puasa-puasa kok bohong. Bintang, kalau gitu ajarin dong Om main kungfu. Ayo. Ya gimana ya, tapi Bintang enggak enak. Masa Om Teo belajar sama anak kecil? Bukannya sebaliknya, ya enggak, Edi? Bukan begitu. Kita saling memberi, take and give gitu loh. Beri-berian, kamu beri saya beri kamu supaya kita tambah jago, ya? Kalau Om Teo mau ngasih pelajaran apa? Nanti tak ajarin semua bela diri, termasuk satu masakan. Masakan bela diri juga, bela diri buat penyakit, namanya tempe pedot. Wah, tempe pedot, tempe putus. Ayo dong ajarin Om. Yaudah, tapi Om Teo harus ngelakuin dulu satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya Om Teo harus manjat pohon ini. Hah? Bolak-balik selama 10 kali. 10 kali? Mau gak mudu naik turun 10 kali? Untuk apa? Gunanya supaya tangan dan kaki Om Teo kuat. Ini badannya Om kan sudah bagus, lihat melendung-melendung begini. Nah, supaya kuat lagi. Ya. Dan badannya jadi ringan nantinya. Try. Coba. Nanti Om Teo pasti akan coba. Ya. Yuk pulang ya. Nah. Pulang dulu ya. Wah. Manjat, Pak. Manjat. Iya, manjat. Awas lu ya. Kalau enggak sampai 10 kali, berarti enggak bisa, enggak lulus. Ya. Suruh naik pohon. Dur temen ya. Dur banget. Nah. Mudah-mudahan bisa ya. Tuh. Ini baju buat lebaran. Buat trial malah suruh buat naik ini. Ya, 10 kali. Ini sudah 10 kali ya. Tapi belum sampai dhuwur. Coba lagi. Iya. Satu lagi. Jadi, anak-anakku sekalian, puasa adalah pengendalian diri. Pengendalian diri dari hawa nafsu dan amarah yang timbul dari pikiran kita. Jadi kalau puasa kalian mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus bisa mengendalikan diri kalian. Berdoalah yang banyak. Kalau kalian banyak berdoa dan bisa mengendalikan diri kalian, insyaallah puasa kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan Pak Ustadz itu ternyata benar ya? Ya iyalah, namanya juga Pak Ustadz. Tapi kan susah dilakuinnya. Ya emang susah, tapi kalau kita niatnya benar,
ya kita jalanin dengan benar, ya bisa. Iya. Ngomong-ngomong, kamu suka ya sama anaknya Pak Ustadz ya? Moeng, suka. Aku kan cuma mau dengerin ceramah. Tapi kemarin kok nawarin minum, suka ya? Bukan wajar. Tenang aja, Li. Pokoknya kalau dia lewat sini, abang bikin. Tuh, abang bikin jungkir balik. Enak aja adik abang dicidrain semalam. Ya bang, biar kapok. Wah, macem-macem aja. Enak aja deh, nggak tahu bago preman berijazah yang siap bikin resah, ya enggak? Jangankan elu, nenek kita jadi godain, abang pukul tuh. Heh, lu lihat bintang kagak lu? Kagak bang. Kagak, awas lu. Macem aja. Bang, bisi bang. Waduh, belum diomong-omong udah takut tuh kan, abang jago. Ada kakaknya Ayu tuh. Gua aja tuh orang udah pada nunduk. Nih, bilangin nih, jagoan, makan tahu deket sepi tank, asal tahu aku seorang kapiten. Kayaknya dia udah nungguin kita nih. Pak, lihat bintang enggak, Pak? Waduh, sombong. Gawat nih, mah. Mana ya? Aku punya ide. Sip. Enak. Lakukan rencana. Siap. Kalau ada yang gituin lu nih, jagoan, senyum dong. Wah, senyum mau luka. Coba. Bang, ini anaknya, Bang. Oh, ini dia yang gangguin lu, eh? Iya, Bang. Macem-macem aja lu. Ada apa sih? Ada apa? Waduh, macem-macem aja lu, belaga pelon aja. Lu kan yang mukulin adek gua. Mukulin? Enggak, malah dia yang mau mukulin duluan. Bohong, Bang. Tuh kan bohong kata dia. Bohong lu. Bohong. Bohong. Enggak, saya enggak bohong. Saya cuma ngasih tahu dia jangan main petasan di jalanan. Nah, dia hampir mencelakai nenek. Waduh. Bohong, Bang. Dia mau jadi sopalawan. Mana ada petasan yang bisa kagetin orang sampai mati. Dek. Udah dah, gue bingung. Lu bener. Gue preman nih. Gue pukul lu macem-macem. Lu bikin adek gue kan lu. Ntar dulu. Kenapa? Kamu gak percaya kalau ada petasan yang bikin orang mati? Mau ngerasain? Ntar ya besok ya aku beliin ya, aku ledakin di depan mata kamu. Jangan banyak ngomong. Nih gue preman, gue macem-macem, gue hajar lo. Satu, dua, tik, 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 tik. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.